Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendatangi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri Senin 2 Mei 2022 di Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan keduanya disebut hanya silaturahmi pada momen Lebaran dan tidak terkait dengan politik. Prabowo tiba di kediaman Megawati sekitar pukul 14 dan disambut oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Prabowo datang bersama petinggi Partai Gerindra lainnya, diantaranya Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Perwakilan Gerindra dan PDIP menyebut pertemuan keduanya hanya silaturahmi pada momen Lebaran. Datangan Pak Prabowo dan kemudian silaturahim itu kan juga menunjukkan bagaimana persahabatan ya di dalam politik, persahabatan sebagai sesama pemimpin itu juga dibangun. Ya sebenarnya kan hubungan antara PDI Gerindra adalah hubungan lama yang cukup baik, hubungan yang cukup akrab. Kedua tokoh juga hubungannya secara pribadi dan secara keluarga juga cukup bagus, sehingga pertemuan hari ini ya di hari Lebarannya menyambung sesuatu yang memang tali temalinya sudah pernah tersambung. Sebelum bertemu dengan Megawati, Prabowo terlebih dahulu bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi di Yogyakarta. Setelah pertemuan keduanya, Prabowo dijadwalkan bertolak ke Jawa Timur.